Bertempat di lapangan Kompleks Pemda Kabupaten Bandung Barat, pembukaan Lomba Minat Bakat Siswa Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Bandung Barat dibuka langsung oleh Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna, Rabu 16 Januari 2019. Melalui jargon lumpa yang diawali dengan niat baik, tekad yang kuat, kerja keras, serta senantiasa bertawakal. Niat dengan Bandung Barat! Bandung Barat! Bandung Barat! Bandung Barat Tumpat! Terima kasih. Bersatu menggambar tingkat provinsi Jawa tahun 2018. Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu di Bandung Barat, salah satunya yaitu dengan diadakannya Lomba Bakat Minat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar di tingkat Kabupaten Bandung Barat 2019. Yaitu diantaranya Olimpiade Sains Nasional atau OSN, Olimpiade Olahraga Nasional atau O2SN, dan Festival Lomba Seni Nasional atau FL2SN menuju tingkat Provinsi Jawa Barat, serta Lomba Prestasi Akademi dan Non-Akademi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan minat dan meningkatkan kemampuan siswa sekolah dasar di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, tutur Jalaluddin, selaku PLT Sekretaris Dinas Pendidikan. Kegiatan ini merupakan penjawatan dari visi Kabupaten Bandung Barat, akur, yaitu mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang aspiratif, kreatif, rasional, unggul, dan religius. Akan untuk menyeleksi siswa yang akan mewakili Kabupaten Bandung Barat pada Olimpiade Sains Nasional atau SN, Olimpiade Olahraga Nasional atau O2SN, dan Festival Lomba Seni Nasional FL2SN jenjang SD tahun 2019 tingkat Provinsi Jawa Barat. Sementara lomba lainnya adalah Lomba Prestasi Akademi dan Non-Akademi sebagai alat ukur kompetensi siswa sesuai dengan capaian yang diperoleh di setiap satuan pendidikan sekolah dasar. Yang lebih penting dari itu bahwa lomba minat dan kreativitas siswa sekolah dasar ini adalah pemberian pengalaman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran yang kemudian diukur untuk melihat prestasi tertinggi siswa. Ketua Panitia Unang menambahkan, lomba minat bakat bukan hanya sebagai tolak ukur saja, tapi lebih mengembangkan sikap diri siswa. Olimpiade serupa untuk bidang matematika yang kemarin kan kita masuk juara satu di tingkat provinsi pada beberapa tahun kemarin, juara satu dari Palarang dan juara tiga sehingga kita masuk di tingkat nasional. Kemudian tahun ini kita karena kita tahu kan di era kurikulum yang sekarang 2013 ini pada pengembangan siswa dari Pemda Kabupaten Bandung Barat, Dudi Kotok Hadastipi mengabarkan.